Aparat kepolisian Polsek Mimika Baru mengamankan seorang pemuda berinisial M karena mabuk dan membuat keributan. Peristiwa itu terjadi di belakang gereja Tiga Raja Kompleks Sektoral Kota Timika, Papua belum lama ini. Di mana sebelumnya dua orang warga mendatangi kantor Polsek Mimika Baru dan melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang mabuk berat dan kemudian membuat keributan. Akibat ulah pemabuk itu sehingga warga menjadi terganggu. Usai menerima laporan, aparat yang bertugas langsung merespon ke TKP dengan menggunakan mobil patroli. Selanjutnya pemabuk tersebut diamankan di kantor Polsek Mimika Baru dan dimasukkan ke dalam ruang tahanan untuk sementara waktu. Jika sudah sadarkan diri akan dibina dan dibimbing kemudian dikembalikan ke keluarganya. Dari Timika Papua, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan.